Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal-soal asik mencoba halaman 159 buku senang belajar matematika untuk kelas 5 SD STP ini. Adapun soal-soalnya adalah tentang menghitung volume kubus. Adapun soalnya, hitunglah volume kubus berikut yang diketahui panjang rusuknya. Kita mulai dengan nomor 1. Pertama-tama kita tuliskan rumus volume kubus sama dengan V sama dengan S pangkat 3. Lalu S-nya kita ganti dengan 32 sehingga menjadi 32 pangkat 3. Sama dengan 32, kita kalikan 32 kali 32 kali 32, hasilnya 32.768. Satuan soal nomor 2, panjang rusuknya adalah 48. Volume kubus, rumusnya V sama dengan S pangkat 3. S-nya kita ganti dengan 48, dipangkatkan 3, sama dengan 48 kali 48 kali 48, hasilnya 110.592. Jadi volume kubus adalah 110.592 satuan volume. Soal nomor 3, panjang rusuknya adalah 64. Rumusnya X sama dengan S pangkat 3. S nya kita ganti 64 baru dipangkat 3, kemudian kita kalikan 64 kali 64 kali 64 sama dengan 262.144. Jadi volume kubus adalah 262.144 satuan volume. Soal nomor 4, panjang rusuknya adalah 75. Volume kubus rumusnya V sama dengan S pangkat 3, S nya kita ganti 75 lalu dipangkat 3. Penyelesaiannya 75 kali 75 kali 75, hasilnya 421.875. Jadi volume kubus adalah 421.875 satuan volume. Nomor 5, nomor terakhir, panjang rusuknya adalah 150. Kita masukkan dalam rumus 150 dipangkat 3 sama dengan 150 kali 150 kali 150. Hasilnya sama dengan 3.375.000. Jadi volume kubus adalah 3.375.000 satuan volume. Itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.